Terima kasih, Tuan Ketua. Mengenai tingkah laku jenayah, saya rasa sangat kesal bahawa jenayah semakin serius sehingga kali yang pertama tidak ada lagi keselamatan dalam prising parlimen. Semalam kereta saya disabotaj. Ada orang puncture tayar saya, kereta CRV saya, dan nasib baik tidak ada apa-apa berlaku. Apabila dibawa ke peperiksaan, ada orang yang cucuk tayar itu dengan jarum. Tanda itu cucuk. Apa tanda itu keselamatan? Saya tak tahu apa berlaku. Lebih daripada 40 tahun saya ada di parlimen, tak pernah perkara ini macam berlaku. Saya balik kepada soalan Tuan Ketua. Ini sangat serius. Mengenai ini Ipoh Timur dalam soal-soal ambil kesempatan walaupun tidak berkenaan. Ya, itu ini lebih penting daripada keselamatan ahli-ahli parlimen. Mana boleh-boleh berlaku sabotaj dalam prinsip parlimen ini? Soalan. Apa guna pihak polis? Apa guna keselamatan pihak parlimen? Soalan tambahan. Ya, balik saya balik kepada soalan. Mengenai soalan ini, bukankah yang berhormat menteri sehingga baru-baru ini ada dilihat sebagai a liberal voice dalam kerajaan atau apabila keluar daripada Barisan Nasional Kerajaan, tetapi sekarang nampaknya dia menjadi satu reactionary voice oleh kerana cadangan-cadangan untuk mendaftarkan blogger-blogger. Bukankah ini satu langkah ke belakang? Bukankah ini satu violation, satu jaminan yang dibuat multimedia super corridor, no internet censorship? Kenapa yang berhormat tidak berutamakan tanggungjawab beliau untuk empower rakyat mengenai dalam zaman maklumat daripada untuk menekat rakyat Malaysia dalam masa ini semacam mau mendaftar blogger-blogger? Khasnya, utamakan mengadakan satu sistem broadband yang sebenar-benar broadband, bukan sekarang broadband Malaysia ialah sebenarnya narrow band atau snail band. Tansian Yang Dipertua, ahli dari Ipoh Timur ni dengan saya sudah lama. Kami semenjak tahun 1974 mempunyai sejarah yang panjang. Jadi sementara Ipoh Timur tidak berubah sifat perangainya, orang sebelah sini pun tak berubah banyak juga. Namun yang benar tetap benar. Walaupun Tan Sri Yang Dipertua, soal CRV beliau tadi tidak kena mengena. Kerajaan harus mengambil berat soal ini. Dan saya sendiri tidak keberatan untuk memaklumkan kepada pihak berkenaan kenapa hal seperti ini berlaku di kawasan parlimen. Itu sahaja saya fikir sudah memadai bagi Yang Berhormat Ipoh Timur merasai bahawa kita di sebelah sini juga berperasaan mulia untuk menjalankan tugas. Yang kedua, Tan Sri Yang Dipertua, sesungguhnya komen tadi itu pedih juga kalau diibaratkan cuka dan lada. Namun saya cuba jawab begini. Proses menyampaikan message ada pelbagai sekarang. Walau apapun yang dikenakan oleh pihak berkuasa, laman web masing-masing masih bebas untuk mencatit, menyampai ataupun memaklum sesuatu. Dan setakat ini perlu saya nyatakan kita tidak ada menyenaraikan atau mendaftarkan mana-mana blogger yang beroperasi dalam internet. Jadi Yang Berhormat haruslah terima itu sebagai hakikat dan tidak ada cadangan untuk berbuat sedemikian. Namun apa yang dijamin oleh perundangan negara kita demi keharmonian kita bersama, undang-undang itu perlu kita hormati. Itu yang kami pohon dari semua pihak. Dan setelah itu dapat kita laksanakan, maka jurusan tentang perubahan nilai tadi boleh kita hadapi bersama. Saya berharap Ipoh Timur akan terus mempunyai pandangan yang objektif dalam soal itu. Dan bagi menjawab tentang jalur lebar tadi, kita berusaha sedaya upaya. Setakat ini pun kita membelanjakan sejumlah wang yang besar, lebih dari 200 bilion ringgit, nanti mungkin dibelanjakan oleh negara-negara seluruh dunia. Tetapi Malaysia sendiri
sudah pun menetapkan 2.4 bilion bagi kita membelanjakan dalam tempoh yang panjang supaya jalur lebar itu menepati objektif kita. Perkara berikut ialah mengenai penembusan atau dengan izin rate of penetration. Pada masa ini 23% dari bilangan isi rumah telah menikmatinya. Yang berhormat harus maklum Tuan Yang di-Pertua Tan Sri bahawa penyampaian khidmat ini di Lembah Kelang sendiri sudah pun begitu meluas. Cuma kami akan meningkatkan tahap pencapaian dan penembusan ini sehingga semua kawasan-kawasan pedalaman dan juga sekolah-sekolah menerusi SchoolNet dengan izin dapat kita khidmati bersama. Saya yakin pada masa ini tahun depan kita akan mencapai tahap lebih dari 40% dan pada penghujung tahun 2010, 50% kadar penembusan jalur lebar akan dinikmati. Terima kasih.